Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, siapa lagi kalau bukan Bang Ucok Ganteng. Ingat, Bang Ucok Ganteng, channel yang selalu menyajikan informasi dan edukasi. Jangan lupa subscribe, share, dan like videonya. Di video kali ini, saya akan memberikan info bagaimana menjadi member Mimiles. Berhubung masih banyak yang bertanya karena keinginannya untuk top up sendiri. Pertama kali kita ke Play Store, kemudian ketik Mimiles. Setelah muncul, barulah kita klik install. Sebaiknya dalam menginstal, pastikan koneksi internet kalian berfungsi dengan baik. Kalau perlu, saran dari saya, smartphone Anda memiliki RAM di atas 4 GB. Paling bagus kalau bisa 6 GB, sehingga prosesnya cepat. Nah, setelah selesai install, kemudian kita klik open, lalu muncullah tampilan seperti ini. Kemudian klik skip, lalu akan muncul halaman utama seperti ini. Kita bisa baca apa Mimiles. Nanti bisa dilihat di deskripsi pada channel YouTube saya. Di bagian paling bawah ada beberapa icon seperti home, promo, miles, account, dan help. Lalu kita klik account untuk login sebagai member baru. Kita klik daftar. Kemudian akan muncul halaman seperti ini, seperti formulir. Kita harus isi dengan benar, mulai dari nama, nomor telepon, ada email, password, kemudian konfirmasi password, lalu kode referral. Nah, sebaiknya kode referral di sini kita isi kode referral member yang mengajak kita. Biasanya hurufnya kombinasi huruf besar dan kecil. Nah, kenapa bukan kita? Karena dengan menggunakan kode referral member tadi akan memudahkan dalam pencarian agen kita. Kemudian next kita cari agennya siapa. Nah, ini juga sesuai dengan agen member kita yang tadi kita gunakan referral code-nya. Nah, untuk kolom provinsi dan kota kita pilih sesuai domisili member yang kode referralnya tadi kita gunakan. Setelah semua data yang kita masukkan sesuai, berikutnya kita klik daftar. Nah, lalu akan muncul, akan tampil seperti ini. Nah, biasanya kode verifikasi akan dikirim ke email atau ke SMS. Sebaiknya kita cek. Nah, setelah muncul, barulah kita masukkan kode verifikasi tadi. Selanjutnya, baru kita klik confirm. Nah, setelah itu akan muncul halaman seperti waktu kita daftar di awal tadi, tapi kali ini kita klik login. Kemudian kita masukkan email dan password sesuai dengan email dan password yang kita masukkan pada saat mendaftar di awal tadi. Kemudian klik masuk. Nah, akhirnya sekarang kita berhasil dan muncul halaman seperti ini. Nah, di halaman ini ada nama kita, kemudian ada kode referral atas nama kita. Jadi apabila nanti kita mengajak orang lain untuk menjadi member, maka kita berikan kode referral kita untuk digunakan. Kemudian di sini ada omset nasional. Nah, kemudian ada lagi info member yang mendaftar pada hari ini.
sini ada total member secara nasional yang sudah join di Miles dan lain-lain. Di bagian atas ada check-in. Sebaiknya setiap hari kita melakukan check-in dan kita akan mendapatkan reward miles sesuai dengan angka yang tertera setiap harinya. Lalu kita klik home, maka akan terlihat halaman seperti ini. Ada top up slot, ada pasang iklan, ada history top up slot iklan. Nah, apa makna dari poin-poin di atas akan kita bahas di konten berikutnya. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kalian dapatkan di tutorial kali ini bisa berguna dan bermanfaat. Tetap saksikan channel Bang Ucok Ganteng, channel yang selalu menyajikan informasi dan edukasi. Jangan lupa subscribe, share, dan like videonya. Sampai jumpa.